meneruskan tradisi presiden tersebut, maknanya adalah mendelegitimasi aturan-aturan baru yang sudah ada. Apa ya, gitu ya? Mendelegitimasi aturan-aturan baru yang sudah ada. Apa ya, gitu ya? Jadi bukan hanya sekedar penyederhanaan. Kalau penyerapan anggaran harus sampai A sampai B, kalau ada yang terlambat selama ini disederhanakan menjadi A sampai B. Ya apa ya? Ini juga bagus. Artinya disederhanakan kepada bapak bisa memenuhi aturan itu dulu. Realokasi sama refocusing ini adalah untuk kesehatan, untuk mengatasi masalah-masalah terkait pandemi COVID-19. Kemudian untuk memacu pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah memajukan program PEN, pemberdayaan ekonomi nasional. Jadi silakan rem dengan gas. Tapi kalau ini ternyata stabil, gas ini pemberdayaan ekonomi harus dipacu oleh bapak-bapak sekalian. Dan saya tidak pastikan, saya di belakang persis para PPK yang saya sebut pasal-pasal ini. Kami hanya menjadi dan memastikan, saya sampaikan kemarin kepada rekan-rekan saya, apabila saudara-saudara ekonomi dan kejahatan dipanggil di tansi manapun, kami akan datang, bukan saya. Itu saya lagi yang bisa saya lakukan. Terkandung maksud di dalam bahwa pendampingan yang kami lakukan adalah melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, mengeliminasi terjadinya tindak pidana korupsi.